Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari tim MMG Misteri Mayang Gaib yang malam ini kita berada di makam apa, Mas Van? Datuk Dobelang Sakti. Datuk Dobelang Sakti ya. Yang berada di mana nih? Pasir Keranji. Pasir Keranji. Pasir Kelampen. Kelampen. Ini kami mau kita coba untuk eksplor ataupun menggali informasi ya tentang cerita mitos ataupun sejarah daripada Datuk Dobelang Sakti ini ya. Ini makamnya panjang lebih kurang 30 meter ya. Kita cari informasinya apakah beliau di sini laku apa gitu kan. Kita coba ya. Oke, langsung aja kan. Ya, di lokasi di mana? Pos ini Datuk. Lah hidup tuh hidup lah cepat cepat Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf dengan siapa? Saya pesuruh dari Datuk. Pesuruh dari Datuk? Ya. Kenapa? Saya kebetulan apa? Oh gitu. Kami ziarah silaturahmi. Yang pertama. Kenapa tidak Datuk ke sini? Datuk tidak mau hadir. Tidak mau hadir, tapi beliau ada di sini. Udah izin ya. Hmm.
Ini udah memang penjaga di sini. Penjaga di sini. Kesuruhan dari beliau. Begitu. Jadi yang pertama kami ke sini silaturahmi, sejarah, ya, selaku beliau adalah nenek moyang kami juga. Begitu. Yang kedua, kami ingin tahu istilahnya sejarah daripada beliau ini, cerita dia. Kami tengok ya, makam beliau begitu panjang. Ya. Begitu panjang juga. Apakah orang zaman dahulu itu sepanjang ini badan dia gitu? Tidak. Tidak. Jadi apa ini simbol dia? Saya berlaku. Saya itu. Atau tidak tahu. Yang paling sakti. Paling sakti. Itu sakti dalam hal apa? Kanuragan atau itu? Yeah. Kanuragan. Yeah. Dalam melawan penjajahan dulu. Betul. Oh, gitu. Yang paling disogani. Paling disogani. Iya. Oh, berarti itu balang lah ya. Betul. Ya, Datuk siapa nih saya manggilnya? Biar enak. Jadi? Apa yang kau bawa? Ini? Itulah saya. Itu senjata saya. Itu saya lagi hidup. Oh, gitu. Waktu Datuk hidup, ini senjata Datuk. Iya. Bambu kuning itu ya? Lambang Datuk ya. Jadi Datuk beliau ini itu Dubalang Sakti ini memang kesaktian dia itu yang membuat penjajahan dulu itu ya. Jadi makam dia ini kan panjang itu. Artinya bukan badan dia yang panjang segini kan? Tidak. Nah, jadi itu apa tuh? Jasa beliau sangat banyak. Sama siapa itu untuk jasa dia maksudnya? Itu kepada raja. Oh, raja. Raja apa itu? Narasingha dua. Satu. Oh. Yang pertama. Yang pertama siapa itu? Kalau boleh tahu. Kami tidak tahu. Tidak boleh tahu itu ya? Oke lah. Aku saja tak mau kasih tahu. Tapi tidak boleh itu ya? Iya, tidak apa-apa. Ya sekiranya memang rahasia ya tidak apa-apa tuh gitu. Kami cuma sekedar untuk menambah di wawasan kami. Gitu selaku leluhur kan lebih tahu gitu tuh. Hidup di masa dulu gitu kan. Kami kan kalau tidak bertanya kami juga tidak tahu kan tuh. Gitu. Ini panjang makam dia apakah orang memang panjang kan gitu. Tuh. Jasa dia tuh ya. Jasa beliau sangat panjang. Oh gitu. Jadi yang menyimbolkan ini warga atau memang raja yang nyuruh? Oh, dari raja dulu. Gitu. Sama dengan tuanku Empu Besi ya. Oh, gitu. Memang bukan badan dia yang panjang ya, tapi saya sedih. Berarti beliau ini memang sosok Dubalang gitu ya. Kenapa tuh? Datuk diam. Tahu Datuk. Apa? Kenapa Datuk diam? Tahu Datuk dari mana? Tahu. Jadi sekiranya tuh apa yang untuk kami sedikit menambah pengetahuan kami tentang Datuk Dubalang Sakti ini. Dia memang dari pendekar Melayu gitu. Betul. Betul, memang kelahiran tanah Indragiri ya, ini. Betul. Betul. Asalnya kan kami sudah ke makam Raja Narasingha II di Kota Lama juga kan gitu. Sudah ya komunikasi juga dengan Tuk Bolang kan di Jepura juga. Dan ya saya informasi itu minimal untuk sekedar untuk memberi menambah sedikit pengetahuan kami gitu kan itu dari daerahnya seperti apa karena kan kami juga tidak tahu informasi kalau tidak nanya gitu ya berarti Datuk memang pengikut beliau itu ya sudah lama tuh sudah hidup ya sampai oh gitu jadi perkumpulannya memang di Kota Lama itu tuh.
Semoga tuh ya. Selain semalam kan kami di ini tuh di apa Datuk Lalu Berjuang, Datuk Rajo, memang Datuk Rajo namanya itu, bukan ada lagi nama sih itu ya. Memang kalau nama ini rahasia tuh ya, kami pun paham. Tidak bagus, setidaknya kan kami lebih sopan memanggil Datuk siapa kan gitu tuh, itu silaturahmi. Malam itu juga. Itu tapak nenek Gergasi itu memang tidak ada itu. Tidak ada. Semalam saya sudah tanya juga itu, kata dia itu memitos gitu kan. Tapi selain Datuk ini, di mana lagi itu ada untuk makam keramat tuh? Kalau kita bicara makam keramat, banyak. Banyak. Cuma tidak tidak tenar lah gitu tuh ya, misalnya tidak tersembunyi itu ya, karena banyak yang tidak jumpa. Banyak tertimbun. Oh ya, tertimbun. Saya pernah dengar cerita itu ya, mohon maaf tuh, katanya beliau ini dulu pernah kalau kalau di dalam air itu sangkan pinggang dia api itu. Betul, berarti memang tinggi lah itu. Tidak, karena kesaktian di itu. Oh, kesaktian di itu. Kesaktian di itu tuh didapat dari radio tuh macam mana gitu. Wah, yo udah yang malu gitu. Berarti Datuk juga dari manusia dulu gitu ya. Gitu. Berarti kalau macam dari kerajaan apa itu, kalau mohon maaf sila, kalau sudah meninggal dia di alam lain juga itu ya, sama ya. Suka dah tuh sama tongkat tuh. Udah kaya sendiri, mulai puasa takut dong. Ada pesan-pesan untuk kami itu, sekiranya kami ingin tahu ini kan sejarah tentang Datuk ini macam mana. Posisi Datuk ini kalau di kerajaan apa tuh? Dubalang. Dubalang ya. Kalau Datuk Benda Hitam itu tuh Dubalang juga. Iya. Datuk Benda Hitam itu, apakah bapak dari pada Raja Jayapura? Betul. Berarti bapak juga dari Raja Indragiri Narasingha II. Iya. Iya, orang banyak tak tahu tuh. Makanya kami juga tidak tahu kan, makanya kami tahu gitu sejarah dia seperti apa gitu. Kalau macam dulu-dulu kunci itu tahu tuh ya? Tahu. Tahu ya. Sebagian dulu kunci ini dia memang dari keturunan kerajaan atau memang tidak. Orang tidak semua tidak. Oh gitu. Jadi memang panjang. Apakah beliau ini tuh ya, apakah ini makam beliau memang pas waktu meninggal dimakamkan di sini atau petilasan tempat persinggahan aja beliau pernah di sini gitu. Beliau memang di sini. Tapi alhamdulillah di sini dirawat tuh. Dirawat tuh. Ini selain tempat-tempat sejarah. Satu lagi. Kalau makam ini tuh ada apa namanya? Puting Beliung itu siapa tuh? Puting Beliung yang di arah Rengat Barat sana. Dengan barat sini daerah kota lama ke sana sih kayak nah itu Riau tentang iya karena kan leluhur saya juga kayak gitu. Tapi itu gelar dia aja Puting Beliung itu iya. Mungkin kesaktiannya semacam Puting Beliung itu gitu. Tuh.
Kalau ke di sini tuh ada juga tidak orang minta-minta yang aneh-aneh tuh gitu. Banyak. Banyak. Itu di Kabulan sama Datu atau gimana tuh? Ada tiga. Ada di Kabulan atau tidak juga? Gitu. Minta-minta kekayaan mungkin tuh gitu. Tidak. Oh, banyak lah sendiri. Ya. Minta. Apa itu tuh? Tidak contohnya. Satu lagi. Gitu. Mungkin ada juga minta kesaktian. Minta kesaktian juga ada mungkin. Karena sampai beliau ini kesaktian. Kesaktian. Iya, istilahnya kan. Hidup tak kekal. Hidup tak kekal. Iya, betul. Tundaan. Iya. Kalau yang malam saya ke tempat beliau yang datu lalu berjuang ini juga sama, itu tidur juga. Jadi pesan beliau itu memang apabila mereka datang dengan meminta ibu, maka saya kasih ibu. Jadi berimbas ke dia juga itu ya. Jadi kesaktian itu tidak ada tuh ya. Seperti itu ada. Ada. Cuma sampai di mana. Kalau lama mati hilang gitu. Berarti kalau dia mati kesaktian itu tinggal itu tidak dibawa, artinya moksa macam datuk ini kan ya kan. Jauh ini sudah nih di kerajaan. Iya, kami memang tidak tahu tuh, makanya kami dengan tahu itu penasaran kan. Oh iya, sepanjang ini badan orang ini kan itu sakti beliau kan sakti berjalan daripada atas ayo beliau takkan masa. Oh gitu, berarti mohon maaf apakah seperti wali, seperti wali bolong ini tidak tenggelam nambang itu ya. Dia melawan penjajahan dulu terus macam mana itu tarung atau macam mana tarung, berarti kobal juga tuh ya. Tahan senjata ya. Tahan senjata. Nampak kamera itu? Kalau apa jalan aja dapat. Itu kami juga mengasih tahu juga sama saudara-saudara lain dengan adanya stream informasinya kan asal tidak ya menyimpangkan gitu tuh. Besok. Alhamdulillah. Jadi nak berkunjung dekat kami, kami tiba. Asal jangan yang minta aneh-aneh itu. Kalau seandainya itu, misalkan itu ya, kami tadi kan datang, atau kami niat kami tidak bagus gitu. Saya tidak tahu pilihan akan datang. Dia mana? Sebelum pilihan akan datang. Saya tahu. Oh gitu. Sebelum kami ke sini, Datuk sudah tahu ya? Datuk tahu dari mana? Atau Datuk ngikut? Antara tidak. Tidak. Wah, itu antara gaib lah itu ya. Enak juga gitu ya. Ya cengit itu sih tahu. Enak lah tuh. Kalau enggak pergi cep, hilang cepat. Tidak semudah itu ya. Jadi sanggup kami aja enak. Tidak semua gaib. Tapi gaibnya ada tingkatannya juga tuh ya. Yang ada yang bilmu ada tidak gitu ya. Sangka kami kan yang awam ini kan kami tidak tahu tuh. Kayak ini misalnya dia mau ke Jepura, hilang cepat gitu. Yang ini Datuk sudah tahu, kami sebelum kami ke sini sudah tahu kan deh mas. Itu dan itu tidak ada di kami. Kan seru juga tuh. Jadi nah misalkan tadi tuh kami datang ke sini, misalnya kami ingin mungkin ada pusaka di sini kan tuh, kami mau ngambil gitu itu kan. Iya tidak, misalkan contohnya andai tadi kami ke sini gitu, itu apa yang terjadi sama kami gitu? Walaupun kalian bawa, isi pun tidak ada. Isi pun tidak ada, ada. Kecuali memang dikasih itu ya. Semalam kami itu, kata Dato ini, lalu berjuang, ada yang dikasih. Cuma pas diambil tidak bisa. Berarti bro, ngetes gitu. Kami memang tidak mencari hal-hal yang sini gitu.
Tapi di situ kan yang namanya bagi orang itu kan gitu. Nah, pesan waktu itu kami kan gitu juga gitu. Kalau dibagi dan di kan kita menghargai itu kan gitu. Jadi dasar tahu lah niat kami ke sini ngapa kan gitu. Ya, tidak minta ini tidak begitu kan. Kata datuk tadi kesaksian tidak ada kan gitu. Cuma saya ya, suka aja silaturahmi untuk ada foto. Ada yang lain, sosok lain yang di sini untuk yang kira selain datuk sama beliau. Ini kami bikin istilahnya bikin informasi lah untuk kawan-kawan yang mungkin ingin tahu juga gitu melalui media. Gitu. Kenapa kau sibuk sangat? Ini juga ada dari kawan-kawan dari sini itu mungkin ada pesan-pesan untuk warga gitu atau apa. Bang, sini aja bang, kalian tanya bang. Sana. Nah, ini kawannya kan asli sini tuh, gitu mungkin ada. Nggak disampaian. Nah. Jangan bahas lagi ke, walaupun kami tak ada. Jangan bahas lagi ke, kami pun ada. Kami ada. Walaupun sudah istilahnya beda alam ya itu ya. Jadi seharusnya tempatnya di macam-macam untuk dijaga baik-baik enak dirawat gitu. Ada yang tidak percaya sama Datuk. Tidak percaya mas bahwa sini, oh Datuk masuk ke sini. Gitu. Ya istilahnya kalau kita kan beda-beda pendapat tuh wajar aja gitu. Kan gitu. Gitu. Mohon maaf tuh bukan saya mengajarkan. Kan gitu. Mungkin ada. Mustahil orang tak ada. Dia menyatu dengan orang yang ada. Oh gitu. Ya tergantung pribadi aja gitu masing-masing kan gitu. Itu juga. Walaupun saya berasal dari manusia, jasad saya yang mati, tubuh saya tidak mati. Itu tadi cuma pindah alam aja itu ya. Jadi saya berpengaruh, saya lagi mati. Oh, Datuk juga yang menjaga wilayah sini ya. Kalau boleh tahu, Datuk makamnya di mana? Di sini deh. Jauh dari sini, semua Datuk memang di samping beliau nih selalu ya. Kalau so, beliau ini memang di sini, di situ. Di pesan untuk anak cucu, terutama untuk orang kampung sini itu, tolong dijaga tempat ini gitu. Kenapa lu? Nampak ya ini. Nampak. Kalau Datuk tidak memang tidak mau untuk datang. Masuk. Kode.
Ada apa tuh? Baik, makasih. Ya, terima kasih banyak tuh atas sambutannya itu. Kami minta maaf apabila dari kami ataupun adab kami yang kurang berkenan seperti itu. Ya, sampaikan juga salam kami pada beliau. Ya, selakonnya tujuh, mudah-mudahan ya kami kenanglah jasa-jasa para leluhur kami, termasuk Datu juga dengan kawan-kawan yang lain. Ya, mudah-mudahan ini menjadi sedikit wawasan untuk kami, pengetahuan kami yang tadinya kami tidak tahu menjadi tahu. Gitu. Pulang tuh. Ini deh. Jangan di belakang. Memang kalau kita berhadapan dengan katakan dengan para kerajaan memang ada yang diutamakan tuh. Tadi apabila kami ada kesalahan ataupun cara kami tidak baik ataupun kami ya, selaku kami tidak tahu kan tuh mohon maaf itu ya. Itu mudah-mudahan ini menjadi silaturahmi kita ya, untuk kedepannya mudah-mudahan ada waktu ya, kami kesini lagi. Gitu. Sebenarnya kalau kami khususkan untuk para leluhur seluruhnya, insya Allah sampai itu ya. Ya, sampai itu. Ya, mungkin kami tidak sempat ke sini nantinya, ataupun kami di rumah gitu kan. Khususkan untuk para leluhur, terutama untuk kerajaan dan diri ini. Mudah-mudahan sampai itu ya, itu semua. Adakah kayaknya pesan untuk kami lagi tuh? Saya kasih tahu kami tadi dan tadi jadi lah tadi dan inilah yang kami dapat ambil kesimpulannya bahwasanya para leluhur dulu walaupun dia sudah mohon maaf misalnya sudah mati tapi dia tetap masih ada di wilayahnya itu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada. Baiklah tuh, itu aja mungkin silaturahmi kami kali ini tuh. Mohon maaf atas segala dan kekurangan ataupun kesalahan kami tuh, ya. Sampaikan salam saya dan kawan-kawan juga untuk beliau tuh, ya. Dan juga seluruh kerajaan mungkin itu. Datuk udah kenal saya kan? Belum. Tidak tahu tuh. Coba. Itu aja tuh. Mohon maaf. Biasanya Datuk balik sendiri atau bagaimana balik sendiri Datuk terima kasih banyak tuh ya mohon maaf sekali lagi kalau kami mengganggu.
Baiklah, itu tadi sedikit informasi ya, informasi tentang makam ini. Artinya makam ini adalah makam daripada leluhur kita yaitu Datuk Lubang Sakti yang pernah berjasa dulunya di kerajaan. Menurut penjaganya tadi ataupun pengikut beliau, beliau apa namanya sangat berjasa ya pada zaman itu di kerajaannya juga. Beliau terkenal kesaktiannya ya. Namun pesan beliau tidak ada yang sakti ya. Sebelum kita sudah mati juga kesaktian itu tidak ada artinya apa-apa itu. Jadi makam ini panjang sekitar 30 meter ya. Dan lebarnya berapa nih? 2 meter berapa? 3 meter. Jadi ini hanya simbol, simbol bahasanya jasa beliau dahulu, perjuangan beliau pada zaman dahulu ya. Melawan penjajahan, membela wilayah sini ataupun Indragiri ini ya bersama kawan-kawan yang lain. Ini adalah simbol dari kerajaan ya hingga di sampai ke masyarakat seperti itu. Bahwasanya jasa beliau ataupun kesaktian beliau pada masa itu sangat besar gitu. Oke, sampai di sini dulu, ambil segi positifnya, buang segi negatifnya, anggap aja ini suatu hiburan ataupun konten suatu tontonan ya. Jangan diimani 100% ya. Kembali ke pribadi masing-masing. Oke, para misteri RMG ataupun pendukung dari tim misteri RMG, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan kami minta dukungan sebanyak-banyak mungkin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.